jumpa lagi dengan saya di channel ini. Terima kasih buat kalian semua, para cewek dan cowok yang setia di channel ini. Dan kali ini mari kita lihat bersama prediksi untuk kalian bersedia Cancer di tanggal 19 Februari 2022. Halo guys, kami menerima jasa endorse. Bagi Anda yang punya usaha, punya produk-produk baru seperti kecantikan, kesehatan, lifestyle, pakaian, mobil atau motor, makanan, gadget, elektronik, atau produk-produk yang lainnya, dan butuh jasa promosi atau endorse, silakan hubungi nomor di bawah ini, 0858-8522-9288, 0858-8522-9288. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Sebelumnya saya sudah mengacak kartunya untuk mempersingkat durasi video. Dan di kartu yang pertama untuk karir kalian ada kartu Pack of Wands. Kartu ini menggambarkan bahwasanya karir atau pekerjaan kalian di hari ini mencoba hal baru yang bermanfaat bisa menjadi peluang bisnis bagus untukmu. Jadi kalian dalam merintis suatu usaha atau suatu karir itu akan lebih bagus. Kalian ini suka mencoba hal baru yang sangat bermanfaat sehingga kalian agar bisa memiliki peluang bisnis yang bagus untukmu. Jadi kalian bisa sekreatif mungkin dalam mengembangkan karir kalian. Dan di kartu yang selanjutnya untuk bisnis kalian ada kartu Three of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya bisnis kalian di hari ini bisa dibilang cukup baik dan cukup lancar. Karena bisnis kalian di hari ini akan mengalami keuntungan-keuntungan, akan dalam situasi yang cukup baik dan cukuplah lancar. Karena kalian dalam mengatur strategi pemasaran di hari ini cukuplah tepat, sehingga omset dan pemasaran kalian juga cukuplah banyak. Sehingga bisnis kalian berjalan cukup baik dan cukuplah lancar, akan ada banyak keuntungan di hari ini dalam bisnis kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang, jualan, bisnis, dan sekarang belum laris dan butuh penglaris? Atau usaha Anda sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852-8282-7568. Dan di kartu yang selanjutnya untuk asmara kalian ada kartu Jasmine. Kartu ini menggambarkan bahwasanya asmara kalian di hari ini untuk kalian single. Terkadang tidak masalah menikmati waktu sendiri, meski terkadang kamu ingin sosok yang tepat hadir dalam hidupmu, tapi kamu tetap enjoy dengan status lajangmu saat ini. Jadi kalian dalam situasi meskipun kalian ini single, kalian tetap menikmatinya, kalian tetap happy-happy aja, enggak rasa kalian ini galau-galauan atau macamnya. Kalian tetap happy meskipun kalian ini dalam single saat ini. Dan untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, hubunganmu semakin harmonis ketika dapat mengatasi segala permasalahan bersama dan kompak. Jadi kalian untuk kalian yang sudah memiliki pasangan, meskipun kalian ada masalah, tetapi kalian tetap bisa menyelesaikannya. Dan hubunganmu saat ini semakin harmonis dan semakin tenang-tenang saja, gak ada masalah, gak ada hambatan. Jadi kartu yang selanjutnya untuk keuangan kalian ada kartu Knight of Swords. Kartu ini menggambarkan bahwasanya keuangan kalian di hari ini, keuanganmu semakin hari semakin membaik, tetapi hari ini akan ada pengeluaran yang tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya usaha dagang,
Apa usaha jual sudah laris lancar tapi diguna-guna atau disantet orang sehingga jadi sepi? Dan untuk Anda yang jomblo, apakah cintamu selalu ditolak? Atau mungkin yang duda yang janda ingin segera dapat jodoh lagi? Atau Anda yang miskin ingin segera jadi sukses kaya raya? Hubungi Ki Ahmad sekarang juga 0852 8282 7568.